daun pucuk kacang panjang kita. Pucuk kacang panjang guys, tuh dilalap ini enak banget. Tuh, ini lagi mujih nanya. Udah. Kangkung mal ya lah. Ada suara domba guys di sini mah komplit. Hiu. Ini direbus enak, dimentah enak. Apa sih yang gak enak? Kamu selalu enak. Ini hasil barusan, kacangnya simpen dulu di bawah. Nanti kan dicuci. Ini ketimunnya, tuh. Ketimun. Gede-gede tuh. Oke. Okay. Jadi hasilnya segini. Ini masih kecil sih, ada yang masih kecil, ah. Tuh. Ini masih kecil, pasti di. Terus kaku. Jadi ini ketimunnya masih kecil. Kita masukin lagi, guys. Waktunya kita pulang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa di-share-in ke dunia maya. Guys, ternyata lagi mau masak pucung eceng. Ini bumbunya udah Tuan ulek dan ini bumbunya udah Tuan campurin pakai cabai keriting biar ada pedes ya, seperti biasa bumbunya. Minyaknya udah panas, kita masukin bumbunya. Minyaknya udah dicuci, kita masukin ke kater. Assalamualaikum, sampurasun, bareng lagi sama Teyun. Nah, kali ini Teyun mau makan tumis eceng. Ini request dari si Teteh ya, udah punanya. Dan di sini Teyun bikin sambal mentah dan ini ada ikan asin pari gitu, apa patin lupa lagi. Ini ada ketimun dan di sini ada lalabannya, daun pucuk kacang panjang. Dan di sini ada pete yang gede-gede tuh, pete muda. Nah iya guys, jadi Teyun makannya ini ditemenin sama YouTube-nya Yuki Henit. Ini dia untuk alamatnya. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe ya, sama di komen dan di like juga. Nah sebelum makan, di sini Teyun mau berdoa dan cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Buat kalian semua, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun pucuk kacang panjang kita kepinggirin. Petinya gede. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk pakai sambal. Bismillah. Enak banget. Thank you.
Kita cobain tumis acengnya ya. Nah. Bumbunya pas, kerasa gurih, asin sama pedesnya. Kita aduk pakai nasi. Sambal. Manis. Dan itu kalau makan pete demen doyan. Enak pisan ya. Habis satu papan. Aduk-aduk pakai nasi. Tutup kacangnya. Gede-gede. Ya, segar banget sambalnya. Kita aduk. Gede-gede. Ăn bự.
Mapete. Ada ulatnya. Habis. Lagi ada ulatnya, kita cek dulu, nggak ada. Ada daun kacang kemasak. Wah, mulai pedas. Kita aduk pakai sambal pete. Ketan ini gede-gede banget guys. Matanya. Enak pucuknya. Ngocor lagi guys.
Pedes guys, sampai nangis ya Allah. Ini pedas, terus sambalnya kan ini sambal dadak. Lagi ngeng. Aduh. Kuat. Sedikit lagi. Dan itu kalau bikin sambal suka kebamblasan, suka pedes. Bibir udah mulai jadi, makanya kita mau pelan aja. Suka lupa. Dulu kan pernah bikin video lupa nggak kerekord. Itu nyesek banget. Makanya kan kalau makan suka liatin kepencet enggak ya gitu. Keras.
Habis guys, 4 papan habis. Pedas, tapi col lagi. Men, lada men. Jangan. Nikmat. Akhirnya habis. Ambil dulu air ah. Guys, minum dulu. Alhamdulillah guys, dan makannya kenyang banget.
Tinggal sisa tumis apa ini, eceng sedikit lagi. Nanti Tuyun bakal lanjut lagi makan untuk yang kedua kalinya. Karena sini ada sedikit lagi, ini telas ya atau keras. Habis 4 papan. Guys, itu kalau makan pedas hari ini bener-bener rusuh banget karena sambalnya pedas, tapi pedas juga bikin nagih sampai habis satu cobek. Wah, pokoknya enak. Dan buat kalian jangan coba-cobalah kalau misalnya nggak terlalu kuat pedas atau nggak kuat makan pete banyak, jangan coba-coba gitu ya. Maksudnya jangan coba-coba yang masih, maksudnya jangan coba-coba kalau misalnya kalian punya keluhan sakit mah atau misalnya makan sedikit langsung pusing, itu janganlah. Nah, buat kalian, terima kasih.